Alhamdulillah Mbak, kondisi Mbak Rachel sudah jauh lebih membaik. Dan kita tunggu hasil lab ya. Jika tidak ada luka dalam, kemungkinan Mbak Rachel bisa cepat pulang. Makasih ya dok. Sama-sama Mbak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak Rachel. Terima kasih ya dokter. Mari Mbak. Harus banget pulang ya kamu. Padahal aku masih pengen ngobrol-ngobrol banyak sama kamu. Tapi kamu harus kerja ya. Yaudah deh. Oke, aku gak bisa nemenin. Apa? Tapi kan, Sa, inget ya. Nanti kalau kamu ketemu Zaki, tolong bilangin. Suruh dia kesini buat nemenin aku. Anwar, ya, Bu. Dengerin. Kalau sampai kamu gak berhasil nemuin anak itu, jangan pikir aku akan percaya lagi sama kamu. Kamu itu kan udah lihat wajah anak itu. Ya cari secepatnya sampai ketemu. Baik, Bu. Siap saya laksanakan, Bu. Ya udah, cepat. Ya. Aduh. Si nenek sihir itu sama si Anwar dari mana? Aduh, gue kok gak diajak ya? Gue kan kok digarp nih. Wah, kagak asik nih si Rosi nih. Cari pemuda tersebut. Kalau sudah tertangkap, segera kabari saya. Ya. Kalau begini, kayaknya hidup gue udah gak berarti nih. Gak ada lagi yang bisa dibanggain dari hidup gue. Gue harus ngelakuin sesuatu. Biar gue jadi orang yang berhasil. Cuma kalau gue ikut Elisa, berarti gue harus lenyapin Haikal untuk mendapatkan sebagian dari warisan Haikal. Cuman kalau gue deketin si Rosi, dia kan pemilik saham dari Nata Group. Berarti gue bisa menguasain harta dari Nata Group. Mendingan gue dapetin dua-duanya. Supaya gue bisa jadi penguasa dari Nata Group. Udah, aduh. Gak usah dibukain, nak. Bawa bisa sendiri. Jadi ngerepotin. Ngerepotin tuh, Pak. Bapak tinggal di apartemen ini juga? Iya, anak saya tinggal di sini, jadi saya ikut dia. Ya ampun, Pak. Sama dong, saya juga di sini juga, cuma kita beda tower aja. Saya tahu, nak. Oh iya, Pak. Saya juga minta maaf sama kelakuan saya sebelumnya. Karena pernah kasar sama Bapak. Nggak apa-apa ya, itu udah saya lupain. Ya, pokoknya ke depannya kalau Bapak ada apa-apa, kabarin saya aja ya. Saya siap bantu Bapak. Aduh, terima kasih tawarannya. Jangan, nanti saya merepotkan. Gak ngerepotin kok, Pak. Lagian kan juga Kanza itu udah banyak banget bantuin keluarga saya. Jadi gak ada salahnya kalau saya bantuin Bapak. Ya udah. Mas Salman, jadi mau mampir? Boleh, Pak. Ya, yuk, mari. Ya, Pak. Para bapak nih. Baru gue yang dianterin sama Mas Salman. Malah jadi bapak sih. Hobi banget.
kebahagiaan anaknya. Keluar dulu. Mau kemana lagi sih? Kamu ini kan baru aja pulang dari rumah sakit. Kok izin-izin terus? Emang kerjaan kamu udah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya. Ya udah kalau gitu. Sekarang kamu boleh pergi. Terima kasih, Bu. Bantu itu ngerecokin rumah ini, selalu aja ganggu anak-anak aku, terutama Salman. Kalau ada kesempatan rasanya pengen banget lo nyokin.